bila sisa bilillah. Ayo rajin infak bila sisa bilillah. Jangan kemana-mana, di sini saja. Naikkan zakat di sabilillah. Jangan kemana-mana, di sini saja. Salurkan infak di sabilillah. Zakat, infak, sodako, lazis sabilillah. Mantap di hati. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita malam hari ini bisa melanjutkan si kita untuk membahas kitab Bidayatul Hidayah. Seperti biasa, sebelum kita memulai ngaji kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para alim, para ulama, para syuhada, wassolehin, wabil khusus musonif atau pengarang kitab Bidayatul Hidayah yaitu Al-Imamul Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita kirim Fatihah juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita, mulai dari kecil hingga sampai saat ini, dan juga muassis sabilillah, pendiri sabilillah, pengurus sabilillah, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, maunah, pertolongan kepada mereka semua. Dan kita kirim Fatihah juga kepada seluruh santri rumah yatim sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai mereka semua dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas, sehingga mudah-mudahan nanti sekeluar selesai dari ma'had mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan segala hajat, segala kebutuhan, segala keinginan, segala cita-cita kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi mereka seperti ketika mereka menyayangi kita di waktu kecil. Baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa bi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu babu adabi dukhulil khala'i. Ya, ini bab tentang adab atau etika masuk ke dalam kamar mandi. Babu adabi dukhulil khala. Jadi bab tentang bagaimana masuk ke dalam kamar mandi. Wa idza qasatta baital ma'i li qada'il haja. Fa idza, maka adapun jika. Fa idza, maka adapun jika. Qasatta, engkau bermaksud. Ya, maksudnya bermaksud itu ya berniat, ya berniat masuk baital ma'i. Bait itu rumah, al ma'i rumah air, ya maksudnya kamar mandi, ya maksudnya. Ya, maka adapun jika engkau bermaksud masuk ke kamar mandi li qada'il hajat, untuk membuang hajat. Hajat itu kan kebutuhan. Kalau ke kamar mandi itu kan juga salah satu kebutuhan. Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Faqaddim, maka dahulukanlah fid dukhuli, ketika masuk, atau dalam masuk, ya maksud ketika masuk, rijlakal yusra, kakimu yang kiri.
Wa fil khuruji rijlakal lima. Dan ketika keluar, ya, maka dahulukanlah rijlakal yumna, kakimu yang sebelah kanan. Ya. Wala tastashib syai'an alaihi mullahi ta'ala wa rasulih. Wala tastashib, maka jangan membawa, tastashib itu membawa, wala itu dan jangan, maka dan jangan membawa syai'an sesuatu alaihi yang di dalamnya, alai atas ya, di atasnya maksudnya ya, di dalamnya atau sesuatu yang kita bawa itu ismullahi ta'ala wa rasulih, nama Allah ta'ala dan rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih, maka janganlah membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah dan juga nama rasulnya. Wala tadkhul, dan jangan masuk, ya maksudnya masuk ke dalam kamar mandi, hasirar ra'si, ya, tanpa penutup kepala. Hasirar ra'si. Nah, hasir itu arti sebenarnya adalah telanjang. Telanjang kepala. Maksudnya apa? Ya, tidak menggunakan penutup kepala. Wala hafiyal qodama ini, dan juga tanpa alas kaki. Jadi, wala tadkhul hasirar ra'si, jangan masuk ke dalam kamar mandi itu tanpa penutup kepala. Wala hafiyal qodama ini, dan juga tanpa alas kaki. Nah, jadi di sini bahwa ketika kita mau masuk ke dalam kamar mandi, seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ketika masuk itu kita mendahulukan kaki kiri, ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Hal ini berkebalikan dengan seseorang yang masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid itu melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, ketika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita memulai suatu kebaikan, itu kita mulai dengan kaki kanan, ya, sedangkan ke kamar mandi itu dianggap sesuatu yang buruk, karena kamar mandi itu tempat kotor, ya, tempatnya orang membuang hajat, membuang air kecil maupun air besar, maka itu kemudian dimulai dengan kaki kiri. Dan termasuk adab kita, ya, ketika masuk ke dalam kamar mandi tidak diperbolehkan membawa tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat kalimat Allah dan Rasul-Nya. Maka kamu yang mungkin punya baju atau punya topi, yang di dalam topi atau baju tersebut terdapat kalimat tahlil, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau terdapat nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mencuci
Kalau menggunakan baju tersebut, kalau mau ke kamar mandi ya dilepas dulu. Maka oleh sebab itu ketika membordir atau ada sablon nama Allah di sana, tidak boleh dipakai masuk ke dalam kamar mandi. Harus ganti dulu dengan pakaian yang lain. Pun demikian ketika mencuci, ya, kalau mencuci juga tidak boleh sembarangan. Maka kalau mencuci harus disendirikan, tidak bisa dicampur sempak dan lain sebagainya. Yang itu tidak sopan. Ya, maka oleh sebab itu, ketika ada nama Allah, nama Rasulnya di sana, ya, yang mungkin punya baju, punya topi, nah, di dalamnya ada lafaz Allah, maka kalau mencuci di tempat yang baik, di tempat tersendiri, jangan di dalam kamar mandi. Ya. Kemudian wala tadkhul hasir ra'si, ya. Jadi juga dianjurkan, bukan sesuatu yang merupakan kewajiban, tetapi dianjurkan ketika masuk ke dalam kamar mandi itu menggunakan penutup kepala. Wala hafiyan qadamaini, dan juga ketika masuk ke dalam kamar mandi dianjurkan menggunakan alas kaki. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita melangkah kemudian terkena najis, maka najis tersebut akan merembet kemana-mana karena kelalaian kita, karena kita tidak mengerti mana yang najis di dalam kamar mandi. Maka ketika pakai sendal pun juga ketika keluar dari kamar mandi harus dibilas dengan air terlebih dahulu semuanya, sehingga kita betul-betul yakin bahwa tidak ada najis ataupun kotoran yang menempel di pakaian kita, dalam diri kita maupun dalam alas kaki yang kita gunakan. Kita lanjutkan halaman 10. Wa qul inda dukhul, dan katakanlah ketika masuk ke dalam kamar mandi. Ya, maksudnya masuk ke dalam kamar mandi itu ya ketika belum ada di dalam kamar mandi, kamu masih di depan pintu. Bismillahi, dengan nama Allah. A'udzu billahi minar rijsi wan najis. Aku berlindung dengan Allah dari kotoran dan juga najis. Al-khabith al-mukhbith, ya. Hadas yang jahat, ya, atau hadas yang sangat. Atau al-khabith juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang jahat. Yaitu apa? Asyaitonir rojim, yaitu syaitan yang terkutuk. Jadi kita dianjurkan membaca bismillahi a'udhu billahi minarijasin najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rojim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan Allah dari kotoran dan najis dan dari hal-hal yang jahat, yaitu syaitan yang terkutuk. Ya. Wa indal khuruj, dan tatkala keluar. Maka bacaannya ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'ni. Ghufranaka, ya. Hamba mengharap ampunanmu. Ghufranaka, saya mengharap ampunanmu.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang adzaba anni ma yu'dzini, menghilangkan dariku sesuatu yang menjadikan penyakit bagiku. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adzaba anni ma yu'dzini, menghilangkan dariku apa-apa yang membuat penyakit bagiku. Wa abqa fi ma yanfa'uni, dan menetapkan apa-apa di dalam diriku, ma yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ya. Ghufranaka, aku mengharap ampunan engkau ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adhaba anni, menjauhkan, menghilangkan dariku ma yu'dhini, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menyakiti atau yang menjadi penyakit bagiku. Wa abqa fi ma yanfa'uni, dan menetapkan padaku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Oke, jadi ya, itu ya doanya ya, doa sebelum masuk kamar mandi dan juga doa setelah keluar dari kamar mandi. Ada juga doa mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Kalau keluar kamar mandi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Selanjutnya, wa yanbaghi an tu'iddan nubal qabla qada'il hajah, dan seyogyanya atau seharusnya an tu'idda, engkau menyiapkan an nubal, batu, qabla qada'il hajat, sebelum apa, mengeluarkan hajat. Wa yambaghi an tu'idda nubal qabla qada'il hajat, maka seyogyanya, seharusnya engkau menyiapkan batu, qabla qada'il hajat, sebelum apa, membuang hajat. Wa an la tastanji bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat, wa an la tastanji, dan hendaklah tidak beristinja atau menyucikan diri dari hadas, ya. Wa an la tastanji, dan hendaklah tidak engkau mensucikan diri dari hadas, bil ma'i, dengan air, fi maudi'i qada'il hajat, di
tempat membuang hajat. Wa an tastabri'a minal bauli, ya. Dan hendaklah engkau menyelesaikan, tastabri'a itu menyelesaikan, menuntaskan, minal bauli, dari kencing, bitanahnu, ya. Wan natri salasan. Bitanah nuh dengan berdehem. Ya, dengan berdehem. Wan natri dan mengurut. Memijat salasan 3 kali. Wa bi imroril yatil yusra ala asfalil qadib. Wa bi imrori, ya, dengan mengulang-ulang, bi imrori atau dengan menjalankan, ya, maror itu artinya berjalan. Wa bi imrori dengan menjalankan atau menggunakan, gitu kira, dengan menggunakan yadil yusra, tangan kiri, ala asfalil qadib, pada bagian asfal, ya, bawah, al-qadib, lubang kemaluan. Wa bi imroril yadil yusra, dan menggunakan tangan kanan, menjalankan tangan kanan, tangan kiri maksud saya, menjalankan dengan tangan kiri, ala asfalil qadib, ya, pada bagian asfalil qadib, ya, ujung kemalu. Nah, sekarang penjelasannya. Wa yambaghi an tu'tan nubal qabla qadwa'il haja. Dan sekiannya menyiapkan batu sebelum membuang haja. Maksudnya apa? Ya, kalau kita di Indonesia yang menyiapkan air. Kalau di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab yang susah air, maka cara istinja atau mensucikan diri dari hadas kecil, dari najis itu adalah dengan menggunakan batu. Kalau di Eropa menggunakan tisu, ya, maka menggunakan tisu. Jadi sesuatu yang biasa digunakan untuk membersihkan atau beristinja, bisa batu, bisa tisu, bisa air. Tapi syaratnya apa? 1, bersih. 2, hilang bau, hilang warna, dan hilang rasa. Piye carane nek ngrasake? Jadi hilang warna, ya, warnanya hilang, ya. Nah, sudah tidak ada warnanya lagi yang tersisa di tubuh kita. Kemudian hilang bau, ya, baunya sudah hilang, benar-benar bersih. Kemudian warna, ya, warna sudah hilang, bau hilang, warna, kemudian hilang rasa. Gimana caranya dirasain? Ya, tidak, ya, dikira-kira saja sudah bersih dari najis, ya. Tapi kalau kita orang Indonesia, ya, itu kalau enggak pakai air itu enggak mantep, gitu, ya. Walaupun sehigienis apapun,
ya, menggunakan tisu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di Indonesia itu sudah terbiasa dengan air, maka akan aneh rasanya jika beristinja tidak menggunakan air. Maka orang Arab itu nyebut orang Indonesia itu bebek. Karena apa? Suka main-main dengan air. Berbeda dengan orang-orang di Arab sana, yang mana air itu susah, air itu sulit, sehingga apalagi zaman dahulu, sehingga ketika qadhil hajat, ya, membuang hajat, itu kemudian harus berhemat dengan apa yang ada di sekitar mereka. Tapi ini juga sekarang masih berlaku di daerah-daerah Afrika yang sering terjadi kekeringan, yang sering terjadi kekurangan air. Maka di sana air itu sangat berharga. Ya, air itu digunakan untuk konsumsi, tidak dihabis-habiskan untuk dibuang-buang, untuk mencuci, ya, untuk kemudian istinja dan sebagainya. Maka kalau di tempat-tempat yang semacam itu, maka kemudian bisa menggunakan batu, bisa menggunakan tisu. Dan kita wa an la tastanji bil ma'i maudhi qada'il haja. Dan kita dianjurkan, ya, ketika beristinja dengan air itu tidak di tempat kita membuang hajat, karena dikhawatirkan nanti akan terpercik dari air yang kemudian kita gunakan cebok. Ya, jadi dikhawatirkan nanti apa? Terpercik kotoran atau najis karena percikan air yang kita gunakan untuk beristinja. Tetapi kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang oleh Al-Imam Ghazali, ya, di tempat yang susah air, ya. Sedangkan kita di Indonesia itu dekat dengan air, sangat melimpah air, sehingga nanti bisa dibasuh seluruh sekujur tubuh, ya, sehingga nanti, nah, mungkin najis yang menempel bisa apa, ya, bisa luntur bersama dengan air yang kita siramkan tersebut. Tetapi disunahkan, apa, dianjurkan, ya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa ketika bersuci dari hadas, ya, karena mungkin kita habis buang air kecil maupun buang air besar, itu dilakukan di tempat yang berbeda. Karena kalau misalnya zaman dulu itu belum ada kamar mandi, ya, maka misalnya di padang pasir yang luas, maka pindah ke tempat yang lain yang belum terkena apa najis dari apa hadas yang kita keluarkan tersebut. Wa antastabri'a minal bauli fitanahnu, ya. Wa natri salasan. Kemudian setelah kita itu buang hajat, dalam arti di sini adalah kencing, ya, pipis, maka disunnahkan atau dianjurkan, ya, dianjurkan oleh menurut Imam Al-Ghazali dengan apa? Bit tanahnu, yaitu berdehem sebanyak 3 kali. Kira-kira seperti itu, ya, berdehem sebanyak 3 kali setelah apa, buang air kecil. Wanatri salasan, dan juga mengurut, ya, atau memijat kemaluan, ya, nah, sebanyak 3 kali, apa, supaya mungkin kencing yang masih tersisa bisa kemudian keluar. Wabi imroril yadil yusro ala asfalil bodib, dan kemudian menggunakan tangan kiri, ya, untuk mengurut, untuk memijat tadi itu ala asfalil qadid, ya, apa, di bagian ujung, ya, jadi di bagian ujung dari kemaluan. Kira-kira seperti apa, ya, nanti dipraktekkan sendiri-sendiri gitu, ya. Ya, selanjutnya. Wa in kunta fis sokhra fab'ud an uyunin nadirin wastatir bisyai'in in wajattahu wa takshif
auratuka qabla intihai ila mawdi'il julus. Wa in kunta jika engkau fis sakhra, ya, di tempat yang terbuka, di tempat yang terbuka misalnya di kebun atau kemudian di padang pasir atau di hutan gitu ya, yang mungkin suka mendaki gunung, ya, suka encer dan lain sebagainya ya, fisokro, di tempat yang terbuka. Fabut, maka menjauhlah. An uyunin nadirin, dari penglihatan orang. Ya. Fabut an uyunin nadirin, ya. Maka fabut, menjauhlah dari uyun, itu mata, nazirin itu orang yang melihat, ya, maka menjauhlah dari pandangan orang. Wastatir bisyai'in in wajatta, dan bersembunyilah dengan sesuatu jika engkau menemukannya. Ya, kalau nemu apa namanya pohon, ya bersembunyi di balik pohon. Kalau apa namanya ada tanaman rumput-rumput yang tinggi-tinggi, maka bersembunyi di balik rumputan. Jadi ya, maksudnya wastatir bisyai'in in wajat in waj in waj in wajat tahu, jika engkau mendapatkannya. Wala takshif aurataka qabla intihai ila mawdi'il julus, ya. Wala takshif, ya, maka janganlah takshif aurataka, membuka auratmu, qabla intihai, sebelum sampai, qabla intihai, sebelum sampai, ila maudi'il julus, ke tempat julus, duduk, maksudnya ya tempat membuang hajat, ya. Jadi wala takshif aurataka qabla intihai ila mawdi'il julus, maka janganlah engkau membuka auratmu sebelum sampai ke tempat buang hajat. Wala tastaqbil syamsa walal qamar, janganlah kamu, ya, tastakbil, menghadap asyamsa, matahari, dan juga bulan. Maka kalau buang hajat, ya, misalnya matahari berada di timur, maka kamu jangan menghadap ke timur, justru kamu harus menghadap ke utara, atau ke selatan, atau ke barat. Nah, kalau ke barat, ke arah kiblat, ya, hindari, ya, berarti ke utara atau ke selatan. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha, jangan menghadap kiblat dan juga membelakanginya. Jadi jangan menghadap kiblat maupun membelakanginya. Wala tajlis fi mutahaddatsin nasi, dan jangan membuang hajat fi mutahaddatsin nasi, di tempat berkumpulnya manusia. Jadi jangan membuang hajat di tempat berkumpulnya orang. Wala tabul fil ma'ir raqid wala tahta syajaratil musmirah, dan janganlah engkau kencing di air yang menggenang,
dan juga di bawah pohon yang berbuah. Wala tabul, jangan kencing, buang air kecil, filma irrohid, di air yang menggenang, dan juga di bawah pohon yang berbuah. Wala fil juhar, ya, dan juga di dalam lubang. Maksudnya lubang di mana? Sudah ada lubang, kamu pipis di sana. Jangan, tidak boleh. Wahdaril ardal, wahdaril ardo sulba, wa mahabba arri, ihtirozan minar rosyash. Wahdaril ardo, maka perhatikan atau berhati-hatilah, perhatikan ya, wahdar itu perhatikan atau hindari, bahasa mudahnya hindari, al ardo, tanah, as-sulbah, yang keras. Wahdaril ardo sulbah, hindari buang air di tanah yang keras. Wa mahabbari, dan tempat bertiupnya angin. Wa mahabbari, tempat bertiupnya angin. Ihtirozan minar rosyash, agar tidak terkena percikan najis. Ihtirozan, supaya tidak terkena minar rosyas, percikan najis. In kanal khariju baulan au ghaiton rokikon, jika ya, engkau keluar baulan untuk kencing, atau ghaiton rokikon, ataupun buang air besar. Ya, jadi wa in kunta fis sahra, maka jika di tempat yang terbuka, ya. Itu fab'ud, menjauhlah dari pandangan orang-orang. Uyunin nadiri. Wastatir bisyai'in wajad. In wajad. Ya, kemudian bersembunyilah dengan sesuatu yang engkau temui. Temu daun, ya, kita gunakan daun. Temu ranting pohon, kita gunakan ranting pohon. Wala takshif aurataka qabla intihai ila mawdi'i julus, maka jangan kemudian membuka aurat sebelum sampai ke tempat membuang hajat. Wala tastaqbil syamsa walal qamar, jangan hadap matahari maupun bulan. Wala tastaqbil kiblat wala tastadbirha, jangan menghadap kiblat maupun membelakanginya. Wala tajlis fi mutahaddatsin nasi, jangan membuang hajat di tempat berkumpulnya orang-orang. Wala taqul fil ma'i raqid, jangan buang air kecil di air yang menggenang. Wala tahta syajaratil muthmirah, maupun pohon yang berbuah. Wala fil juhri, dan juga di dalam lubang. Kenapa kau tidak boleh membuang air di tempat yang menggenang? Karena bisa jadi nanti air tersebut akan ikut najis. Nanti kalau diminum oleh hewan, maka hewan tersebut akan minum najis. Nanti kalau misalnya ada orang lewat, kemudian terpercik air itu akan kena
najis. Maka tidak boleh pipis di tempat yang menggenang. Dan juga bawah pohon yang berbuah, ya. Karena nanti buah tersebut akan dimakan oleh orang. Ya, maka boleh tempat atau pohon yang kemudian kencingi. Biasanya pohon yang dikencingi, sering dikencing itu biasa buahnya nggak enak. Karena apa? Sesuatu yang kotor pasti akan apa berpengaruh terhadap kualitas buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Wala fil juhar, termasuk di dalam lubang, karena bisa jadi di lubang tersebut ada hewan-hewan seperti ular, ya, seperti ayam yang biasa apa namanya bertelur di sana, nanti akan kena najis. Ya. Wah daril arsulbah, ya, kita juga menghindari tanah yang keras. Ya. Maka ketika pipis, hindari tanah yang keras supaya tidak terpercik. Dan juga tempat-tempat yang anginnya kencang, gitu, karena dikhawatirkan nanti akan memercik kembali kepada diri kita. Ya. Maka ketika pipis, maupun ketika buang air besar, ya, itu kemudian perlu dan wajib memperhatikan hal-hal tersebut. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra wala tabul qa'iman illa an darurtin wajma' fil istinja'i baina istimalil hajar wal ma'i. Wattaqi'u, kuatkanlah fi julusika, dalam ketika kamu buang hajat itu, ala rijlil yusra, dengan bertumpu pada kaki kiri. Jadi kalau kamu pipis, itu kaki kirinya itu yang kamu jadikan tumpuan. Kamu jongkok, tapi kaki kirinya yang dijadikan sebagai tumpuan. Wala tabul qa'iman, maka janganlah kencing dengan berdiri, illa an daruratin, kecuali dalam keadaan terpaksa. Wala tabul qa'iman, jangan kencing berdiri, illa kecuali an daruratin, dalam keadaan daru. Wajma' fil istinja'i bainal istimalil hajari wal ma'i, maka gabungkanlah dan gabungkanlah fil istinja' dalam bersuci dari hadas, baina antara istimalil hajari wal ma'i, menggunakan batu dan menggunakan air. Jadi apa dikombinasikan, ya, ketika bersuci dari hadas itu dengan menggunakan batu dan menggunakan air. Ada terusannya, ya, fa idza aradtal iktisara ala ahadihima, maka jika engkau, ya, fa idza, maka adapun jika aradta, engkau bermaksud iktisara ala ahadihima, iktisar, ya, apa namanya, memudahkan ala ahadihima, memilih salah satu dari keduanya, falma afdol, maka air itu lebih utama. Jadi membersihkan diri dari hadas, ya, dari najis itu lebih utama menggunakan air. Wa iniktasorta alal hajar, jika engkau ingin atau memilih menggunakan batu, fa'alaika, maka bagimu, wajib bagimu,
antastamila salasata ahjarin zohiratin munashifatin lil aini tamsahu biha mahalan najwi. Tastamil maka gunakan salah satu ahjarin tiga batu zohirotin yang bersih munashifati lil aini yang dapat menghilangkan lil aini terhadap kotoran yang terlihat tamsahu biha mahallan najwi yang membersihkan darinya mahallan najwi tempat kotoran ya mahalla itu tempat kotoran an najwi bihaitsu la tantakilun najasah an mawdiha selama ya bihaitsu selama la tantakilun najasah najis tersebut belum berpindah an mawdiha dari tempatnya atau dari lubangnya. Wa kadzalika begitu juga dan begitu juga tamsahul qadib mengusap lubang kotoran fi salasati mawadi min hajarin dengan tiga batu. Fi salasati mawadi min hajarin dengan tiga batu. Nah, jadi disebutkan ya bahwa kita itu dianjurkan kencing itu kaki kirinya yang menjadi tumpuan sehingga kaki kanan itu letaknya agak ke depan. Wala tabul qa'iman maka kemudian tidak diperbolehkan kencing dengan berdiri kecuali dalam keadaan terpaksa. Kemudian juga lebih bagus jika dikombinasikan ketika bersuci itu dengan batu dan air. Tapi kalau tidak ada, maka air itu lebih utama. Tapi misalnya air tidak ada, maka boleh menggunakan batu yang jumlahnya adalah 3 batu yang suci. Ya, 3 batu yang salah satu ahjarin tohiroh yang suci, yang bersih. Munashifati lil aini tamsahu bila mahallan najwi. Ya. Kemudian dengan tiga batu itu digunakan untuk mengusap tempat kotoran. Bihaitsu la tantakilun najasah an mawdi'iha. Selama najisnya tadi itu ya belum berpindah dari tempatnya. Wa kadzalika tamsahul qadib fi salasati mawadi'a min hajarin. Kemudian lubang tempat kotoran itu dibersihkan dengan tiga buah batu. Kalau di Indonesia mungkin enggak umum seperti ini ya. Nah, ini biasanya di tempat-tempat yang kering, di tempat-tempat yang kekurangan air. Pada masa Rasulullah misalnya sedang bepergian, ya, perjalanan dari Mekah menuju Madinah, kemudian bawa air, itu tidak mungkin diecer-ecer untuk mandi di tengah jalan, digunakan untuk dibuang-buang, ya, untuk membersihkan diri. Ya, maka dihemat untuk minum. Maka ketika toharoh bersuci, ya,
istinja, maka menggunakan apa? Menggunakan batu. Ya, selanjutnya. Fa illam yahsul inqa'u bi salasatin fatammim khamsatan aw sab'atan ila ayyun ko bil itar. Maka jika lam yahsul inqa'u, ya, belum bersih, ya, maka kalau belum bersih, ya, yahsulu itu belum, yahsulul inqa itu belum bersih, bisa lasatin dengan tiga batu, fatamim, ya, maka sempurnakan, ya, khomsatan au sab'atan, lima atau tujuh batu, ila ayun qabil itar, ya, dan seterusnya, ila ayun qo dan seterusnya, bil itar dengan jumlah ganjil. Kalau tiga batu dirasa belum bersih, maka kemudian boleh ditambah, disempurnakan menjadi lima batu. Lima batu kok dirasa belum selesai, belum bersih, ya maka boleh menggunakan tujuh batu. Tujuh batu belum bersih, menggunakan sebelas atau sembilan batu. Sembilan tidak bisa, ya sebelas. Sebelas tidak bisa, ya satu truk, pokoknya jumlahnya ganjil. Jadi, bil itar dengan jumlah ganjil. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Ganjil itu adalah hukumnya sunnah. Wal inqa'u sedangkan bersih, ya, bersih, suci itu hukumnya wajibun, hukumnya wajib. Ya, maka karena bersih itu hukumnya wajib, mau berapapun jumlahnya itu tidak masalah, tetapi dianjurkan, disunnahkan jika jumlah batu yang digunakan untuk bersuci itu jumlahnya adalah ganjil. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Maka janganlah bersuci kecuali dengan tangan kiri. Wa qul indal faragh minal istinja, maka katakan ketika selesai dari istinja atau bersuci, maka katakan ketika selesai istinja atau bersuci, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Maka bacalah doa, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah hatiku dari sifat-sifat munafik. Wahassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahish, dari tindakan-tindakan tercela. Allahumma tahhir qalbi min nifaqi wahassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku di sifat-sifat munafik. Wahassin, bersihkanlah, ya, atau jagalah, hassin, ya, jagalah farji kemaluanku minal fawahish, dari kejelekan kejelekan atau dari keburukan keburukan. Watluk yadaka ba'da tamamil istinja. Watluk itu gosoklah. Gosoklah tanganmu. Ba'da tamamil istinja. Setelah sempurna mensucikan diri tadi itu. Bersuci dari hadas tadi itu. Bil ardi, dengan tanah. Ya. Au bihaitin,
atau apa dengan tembok ya, jadi digosok-gosokkan tangannya itu dengan tanah atau dengan ya dengan tanah atau ke tembok atau ke batu, tsumma ilsilha, kemudian cucilah tanganmu dengan air ya, ilsilha, cucilah tanganmu dengan air. Jadi kalau misalnya batunya 2-3 kurang ya boleh nambah jadi 5. 5 kurang boleh 7, 7 kurang boleh 9, yang penting kan ganjil. Hukum bersuci itu wajib, menggunakan batu jumlahnya ganjil itu hukumnya sunnah. Maka setelah selesai dari bersuci ya, dari istinja, maka baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wahassin ya, wahassin farji minal fawahish, bersihkan hatiku dari sifat-sifat munafik, dan jagalah kemaluanku dari keburukan-keburukan. Jadi itu bab tentang adab dukhulil khala, yaitu adab bagaimana kita masuk ke dalam kamar mandi. Apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali tersebut bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau di Indonesia itu rata-rata orang beristinja itu dengan air, maka menggunakan air itu lebih utama. Pastikan ketika beristinja itu sudah benar-benar bersih, tidak ada zat yang tersisa, tidak ada bau yang tersisa, tidak ada warna yang tersisa, dan pastikan tidak ada rasa yang tersisa. Ya, maksudnya apa ya? Benar-benar bersih, benar-benar suci. Maka kalau masuk ke kamar mandi itu dimulai dengan berdoa, keluar kamar mandi juga dimulai dengan berdoa. Maka kemudian ketika masuk ke kamar mandi, gunakanlah alas kaki. Maka di kamar mandi rumah yatim harus ada alas kakinya di kamar mandi, jangan dipakai kemana-mana, sehingga khusus yang di kamar mandi digunakan untuk keluar masuk kamar mandi menggunakan alas kaki. Dan ketika pipis ya, diusahakan ya itu kaki kirinya sebagai tumpuan, kaki kanannya agak ke depan sedikit. Nah, jadi itu dianjurkan seperti itu. Kemudian ketika selesai berdehem 3 kali, kemudian mengurut kemaluan dari pangkal sampai ke ujung sebanyak 3 kali, kemudian dibersihkan dengan air yang mengalir. Ya. Jadi menggunakan cebok, menggunakan cebok ya, jadi menggunakan sumur apa itu gayung, ya. Menggunakan gayung, kemudian disiram. Setelah selesai kotorannya, ya habis buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa untuk disiram supaya najisnya akan hilang bersama dengan air. Termasuk dinding-dinding yang mungkin terkena cipratan itu juga harus disiram. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan, meninggalkan najis di kamar mandi. Serta di kamar mandi tidak boleh bawa tulisan-tulisan lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kamar mandi juga tidak boleh kemudian membaca ya asma-asma Allah, berzikir, baca Al-Qur'an, tidak boleh di kamar mandi ya. Karena tempat kamar mandi adalah tempat yang kotor, maka untuk menghormati nama Allah, nama Rasulullah, maka di kamar mandi jangan membawa tulisan-tulisan yang di dalamnya mengandung nama Allah dan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi doanya mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dihafalkan ya. Karena ini adalah doa yang nanti akan diujikan di ujian tengah semester. Termasuk kitab-kitab yang masih bolong maknanya segera ditempel, tanya sama temannya tentang terjemah dan maksud daripada bacaan atau dari teks dari kitab Bidayatul Hidayah ini.
Oke, saya kira seperti itu ya ngaji kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah sekarang tanggal 12 ya. 12, nah, berarti minggu depan ya. Minggu depan, jadi mulai tanggal merah itu tanggal 19 itu ya. Nah, kita nanti mulai ujian Mahad, mulai hari Rabu. Ya, hari Rabu itu tanggal 20. Nanti kita laksanakan tanggal 20, 21, 22, 23. Jadi mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika belum selesai ya, nanti kita lanjutkan hari hari Ahadnya. Kira seperti itu. Siapkan hafalannya mulai dari Al-Adiyat sampai An-Nas. Hafalkan juga doa-doa yang sering dibaca pada saat apa ya aktivitas sehari-hari, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid, akan bepergian ya dan lain sebagainya ya, nanti dihafalkan masing-masing. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah ini juga akan diujikan, makanya yang kitabnya masih bolong-bolong dipelajari lagi, dimaknai lagi ya, kalau perlu sharing antara satu dengan yang lainnya sehingga nanti semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya kira seperti itu ngaji kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca wal asri dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau hari ini biasanya ada baca masing-masing ya. Nah, hari ini sementara enggak karena saya akan mempersiapkan untuk ujian tengah semester mahasiswa saya besok. Ya, jadi waktunya dibagi-bagi. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila wa mitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bayar zakat bila sisa bilillah. Ayo rajin infak bila sisa bilillah. Jangan kemana-mana, di sini saja. Arek Malang bayar zakat di Lazis Sabilillah. Lazis Sabilillah, mantap di hati. Mantap di hati.